Tim basket 5x5 Putra DKI Jakarta berhasil menggondol medali emas setelah menundukkan Sulawesi Utara. Sementara di bagian putri, medali emas menjadi milik tim basket Jawa Timur. Laga final basket 5x5 Putra mempertemukan DKI Jakarta kontra Sulawesi Utara. Pertandingan berjalan ketat sejak kuarter pertama. Meski demikian, DKI Jakarta mampu menguasai permainan hingga memastikan kemenangan sekaligus meraih medali emas PON 20 Papua dengan skor 72-57. Sementara medali perunggu menjadi milik tim Putra Jawa Timur. Jumpa Jawa Tengah, Jatim berhasil tampil dominan di 4 kuarter. Dan akhirnya, tim Putra Jawa Timur berhak atas medali perunggu dengan kemenangan 63-55. Di bagian putri, Jawa Timur berhasil merebut medali emas sejak pertama kali meraihnya di PON 1996 silam. Jumpa tim putri Bali di laga final, tim putri Jatim benar-benar tak memberikan Bali untuk mengembangkan permainan. Alhasil, tim putri Jatim berhak meraih emas dengan keunggulan 56-37. Di perebutan medali perunggu, Jawa Timur berhasil menundukkan Jawa Tengah. Tim putri Jatim berhak meraih perunggu setelah menang dengan skor 63-55.